bersama dia mengarungi waktu. Dia kekuatan hidupku, dia pengharapanku. Ku jalani hidup dalam mujizatnya, melewati lembah dan gunung yang tinggi. Dia ada bersamaku, tak pernah tinggalkanku. Bersamamu Tuhan, ini kisah hidupku. Ku jalani hidup dalam mujizatnya, melewati lembah dan gunung yang tinggi. Dia ada bersamaku, tak pernah tinggalkanku. Bersamamu Tuhan, ini kisah hidupku. Ini kisahku bersama Tuhan. Ya, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Wow, luar biasa sekali ya hari ini. Senang sekali saya Shela Siregar dapat menjumpai Anda dalam kisahku bersama Tuhan. Nah pemirsa, apakah Anda masih percaya bahwa Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang mengasihi kita dan menyertai kita dalam kehidupan kita? Acara ini akan membagikan kisah-kisah inspiratif yang tentunya dapat memberkati Anda. Seperti pada hari ini sudah hadir bersama dengan kita Ibu Shinfa. Shalom Ibu. Shalom. Nah Ibu Shinfa nanti akan berbagi kesaksian pada Anda. Ya. Namun sebelumnya Bu, bisa diceritakan sedikit nggak Bu? Apa sih Bu masalah yang Ibu alami Bu? Pertama suka pilek, lama-lama turun ke leher jendolannya. Pertama satu. Sampai beranak di sebelah kiri ada tiga, sebelah kanan ada satu. Jadi saya berobat ya, di opsi hidung saya katanya kanker. Oh jadi ibu ngalami kanker nasofaring. Kanker nasofaring. Nah untuk pengetahuan pemirsa di rumah bahwa stadium 2. Kanker nasofaring ini adalah jenis kanker yang tumbuh di rongga belakang hidung dan belakang langit-langit rongga mulut. Ya, nah, bisa Ibu, turun ke sini, ke nanti leher. Ibu akan cerita lebih lanjut lagi, Bu. Tapi kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya akan tanya dulu teman-teman saya di sini, sudah siap belum semuanya? Siap. Ya, oke, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yesus Tuhan mulialah namanya, Yesus Allahku besar kasihnya, dahulu sekarang dan sampai selamanya, kasihnya tak pernah berubah. Yesus Tuhan mulialah namanya, Yesus Allahku besar kuasanya, dahulu sekarang dan sampai selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Dia besar, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, oh, oh. Yesus Allahku besar kasihnya, dahulu sekarang dan sampai selamanya, kasihnya tak pernah berubah. Yesus Tuhan mulialah namanya, Yesus Allahku besar kuasanya, dahulu
Pemirsa, tadi mungkin sudah kita singgung sedikit tentang Ibu Sinfa ya, Bu. Ini saya boleh manggil Ibu Sinsin, Bu? Boleh. Iya, tentang Ibu Sinsin yang mengalami kanker nasofaring. Namun sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, pemirsa, kita akan melihat dulu tayangan mengenai Ibu Sinfa, mengenai kesehariannya ataupun pekerjaannya. Dan berikut tayangannya. Nama saya Tu Sinfa. Tiap hari dipanggil Sinsin. Tiap hari kerjaan saya bangun tidur, mandi, sarapan. Setelah sarapan ke pasar, dagang pakaian, naik sepeda pergi. Kadang-kadang jalan kaki pulang naik beca. Dari jam 6 lewat sampai jam 11-an, kadang-kadang belum jam 11. Pulang masak, makan, istirahat. Ya, sekarang saya tinggal sama suami saya dan anak-anak saya, dua anak. Anak dua-duanya udah bekerja, cuma suami saya nggak bekerja, udah mau 10 tahun nggak bekerja. Ya, pemirsa, tadi kita sudah melihat tayangan mengenai Ibu Sinsin. Nah, Ibu, kalau boleh saya tanya lagi nih, Bu, kapan sih kejadiannya lebih tepatnya, Bu, pada saat Ibu mengalami itu? 2009. Pada 2009, Bu. Nah, waktu pada saat itu Ibu sudah menerima Tuhan Yesus belum, Bu? Waktu itu, waktu itu belum. Nah, udah tahu kanker, baru kena Tuhan Yesus. Oh, jadi pas ketika pertama kali gejala awal, Ibu masih belum terima Tuhan Yesus ya, Bu ya? Belum. Tapi begitu Ibu sakit, Ibu akhirnya menerima Tuhan Yesus. Nah, siapa Bu yang ngajak Ibu untuk menerima Tuhan Yesus? Adik-adik saya, teman-teman. Nah, saya juga suka Tuhan, percaya sama Tuhan Yesus masih itu bisa menyembuhkan saya juga percaya sama Tuhan Yesus. Nah, Ibu saat itu ketika mengalami sakit yang Ibu pikirkan adalah saya harus percaya pada Tuhan Yesus supaya saya sembuh. Percaya sama Tuhan Yesus, saya mau sembuh penyakit saya ini. Berarti Ibu menerima Tuhan Yesus setelah Ibu mengetahui bahwa Ibu sakit kanker? Iya, stadium 2. Nah, bagaimana sih, Bu, perasaan Ibu ketika Ibu tahu bahwa Ibu divonis oleh dokter, Ibu kanker nasofaring stadium 2. Nah, apa yang Ibu rasakan, Bu? Sedih lah. Mau berobat, nggak ada uang. Bagaimana saya doain sama Tuhan Yesus. Terus adik-adik saya, adik yang kasih saya, teman-teman. Jadi, kalau mau berobat di sini mahal, jadi saya ke Malaysia. Oh, Ibu pergi ke Malaysia Bu untuk berobat? Iya. Itu dengan dana Ibu sendiri atau bagaimana, Bu? Ada teman-teman sumbangan lah. Teman-teman Ibu yang mengasihi Ibu? Iya. Adik-adik Ibu, semua menyumbang adik-adik Ibu? Saya juga. Kebagian saya cuma dikit lah gitu. Lalu ketika Ibu ke Malaysia, Ibu diantar oleh sanak saudara atau bagaimana nih, Bu? Sendiri pergi sama teman. Sama teman sampai situ mencar. Nah, kayaknya juga ada mukjizat. Saya ke rumah sakit ini. Saya tunggu dokter nggak ada sampai 2 hari. Hah? Sampai 2 hari, Bu? 2 hari nggak ada dokter. Terus ketemu teman orang Medan, suruh saya ke rumah sakit yang lain. Katanya bagus, cocok penyakitnya begitu, khusus kanker. Jadi saya keluar rumah sakit yang saya tunggu dokter, nggak ada. Saya ke rumah sakit kanker, naik taksi sendiri, pergi, urusin. Jadi Ibu di Malaysia tuh sendiri, Bu, benar-benar melakukan segala sesuatu sendiri? Iya, sendiri. Ke dokter sendiri, terus Ibu tinggal di sana sendiri juga? Iya. Nah, itu adalah orang nggak kenal sih, yang satu kos, satu rumah, ada 4 kamar. Lama-lama kan kenal gitu, cuma saya satu kamar. Iya, dan Ibu di saat Ibu sakit, Ibu sakit kanker, ini kanker ini bukan sesuatu hal yang ini ya Bu ya? Iya. Penyakit yang ringan ini cukup berat gitu kalau di mata manusia. Ibu sakit kanker, kemudian posisi Ibu di luar negeri sendiri, nah itu Ibu bagaimana Bu? Apa yang Ibu rasakan, ya, Ibu alami? Ya bahasa Indonesia aja saya bisa gitu, kok bahasa lain kan nggak bisa. Di rumah sakit itu juga ada penerjemahan yang dokternya kan bahasa Inggris, ada penerjemahannya. Nah, Ibu ini waktu itu dia ngomong ada 2 harga kalau berobat kanker ini. Nah. Saya bilang, dok, saya mau sembuh, saya ada percaya sama Tuhan Yesus, saya ambil yang murah aja, saya bilang.
Jadi Ibu, terus saya ambil yang murah. Ibu meyakinkan diri Ibu bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya. Iya. Yang Ibu lakukan di Malaysia saat berobat apa saja sih, Bu? Sinar sama kemo. Kemoterapi. Iya. Tapi kalau saya lihat nih, Bu, ya, dan juga mungkin teman-teman musik lainnya juga lihat, Ibu rambutnya subur ya, Bu, ya? Nggak rontok, mujizat sekali ya. Rambut saya nggak rontok, nggak mual sampai habis kemo juga. Ibu, padahal kemoterapi yang saya tahu itu harusnya orang kemonya juga 6 kali, sinarnya 33 kali, itu udah cukup banyak itu. Sampai leher saya hitam. Gitu. Tapi puji Tuhan itu mujizat yang Ibu alami ya, di Malaysia mujizat, ya, Bu, ya? Emang mujizat benar, pada bilang mujizat saya dapat, nggak rontok. Dan kemudian, Bu, setelah Ibu, kan otomatis pasti kalau kemoterapi ada efek negatifnya kan, Bu, ya? Iya. Setelah Ibu di kemoterapi, ada perubahan oleh kesembuhan Ibu atau gimana, Bu? Benjol sih sembuh, tapi nggak bisa makan, telan air, sakit. Nah, sampai saya minum air tajin, susu sama jus, sampai saya kurus 20 kilo itu. Turun 20 kilo? Iya. Itu akibat efek dari kemoterapi, Ibu? Panas, nggak bisa makan. Selain itu ada lagi, Bu, efek lainnya? Kuping saya nggak bisa dengar. Nggak ada liur, nggak ada kuping, nggak bisa dengar sebelah kanan. Lalu, Ibu, di saat samping. Ibu kan percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan Ibu, kan? Ketika Ibu ada di Malaysia dan lewat tangan dokter, Tuhan sembuhkan kanker Ibu. Tapi masalah lainnya adalah Ibu ada penyakit lain lagi, seperti Ibu tidak bisa mendengar dan air liur Ibu tidak ada. Iya. Nah, Ibu perasaannya gimana sih, Bu, seperti waktu saya mengalami saat itu? Saya mikir pasti Tuhan Yesus pelan-pelan saya pasti dapat mujizat sesuatu waktu. Dapat mujizat. Nah, Ibu, setiap hari juga doain. Jadi dalam hal keimanan Ibu pada Tuhan saat Ibu ada di Malaysia, Ibu semakin berdoa, semakin giat atau semakin melemah karena tahu ada penyakit lagi nih? Masih giat aja, di sana kan nggak apa-apain, jadi giat baca buku firman lah. Dari sini bawa buku firman ke sana. Jadi yang Ibu lakukan? Doain aja. Berdoa? Kalau puji-pujian kurang bisa, saya kurang bisa bawa lagu-lagu pujian. Berdoa, tetap percaya? Doa, percaya sama Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sanggup sembuhkan Ibu ya, Bu, ya? Iya. Dan kenapa sih, Bu, sekarang saya... Ketika saya bicara sama Ibu, kayaknya normal-normal aja nih pendengaran Ibu. Waktu saya pulang, suara saya nggak ada loh, kecil loh suaranya, ngomongnya susah loh. Soalnya tenggorokannya kering, susah ngomong. Yuk pucat pada kurus, cuma 42 kilo, iya, dan pada kaget. Sekarang kok bisa sembuh sih, Bu? Iya, ada mujizat dari Tuhan. Mujizat ini juga badannya udah gemuk sekarang, gemuk 4 kilo. Berarti Tuhan melakukan mujizat. Emang mujizat Tuhan setiap saat buat saya ada. Iya, dan Ibu, mungkin saya akan berbincang-bincang dan bertanya dengan Ibu lebih lanjut lagi nih, Bu. Iya. Bagaimana Ibu ini dari mulai awal yang pilek-pilek, kemudian muncul kanker dan berobat ke Malaysia. Setelah berobat ke Malaysia, sembuh kankernya, tapi ada penyakit lain lagi nih, pemirsa. Iya. Yaitu Ibu tidak bisa mendengar dan juga air liurnya nggak ada nih. Nah, cuman kalau kita lihat sekarang Ibu sehat-sehat dan normal-normal saja emang nih. Emang dokter bilang efek sampingnya begitu, lama baru ada liur katanya. Iya, dan nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi nih, pemirsa, mengenai Ibu Sinsin yang disembuhkan dan mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Iya, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi dalam Kisahku Bersama Tuhan. Ini kisahku bersama Tuhan. Shalom saudara, apa kabar? Saya percaya sudah dalam keadaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, mungkin kau mengalami persoalan, tekanan, proses yang begitu berat. Tapi saya tahu satu perkara, Tuhan Yesus rindu saudara dan saya kita mengalami kemenangan demi kemenangan yang dahsyat. Karena itu saudara, hari-hari ini biar saudara dan saya makin intim sama Tuhan. Kejar Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Banyak berdoa saudara, banyak doa, doa, berdoa, berdoa. Dan jangan pernah berhenti berdoa. Saudara berharap sama Tuhan. Waktu kita berdoa, itu tandanya kita hanya mempercayai Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Dan saya mau bilang buat saudara,
doa-doa kita tidak pernah sia-sia. Karena itu saya mau bilang buat saudara, jangan bosan berdoa, jangan malas berdoa. Ayo terus berdoa, berdoa, berdoa sampai terjadi kemuliaan Tuhan turun dalam hidup kita. Saudara, dan dikatakan lagi satu hal lagi, banyak memuji menyembah Tuhan, banyak mengucap syukur. Mungkin keadaan kita tidak enak, saudara, tidak rasanya tidak punya alasan untuk mengucap syukur. Tapi saya mau bilang, ada ayat firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Waktu kita mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur, kita akan lihat kemenangan itu terjadi dan perkenanan Tuhan itu turun dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Ini kisahku bersama Tuhan. Ya, pemirsa, kalau tadi kita sudah sempat berbincang-bincang dengan Ibu Sinsin, bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat ya, Bu, dalam kehidupan Ibu Sinsin. Ketika di Malaysia, Ibu Sinsin mendapat perawatan medis dan kemudian disembuhkan dari kankernya. Namun ada masalah lain lagi nih, pemirsa, yaitu setelah melakukan kemoterapi, ternyata Ibu Sinsin mengalami dampak negatif lainnya yang berdampak pada fisiknya. Yang pertama adalah Ibu Sinsin tidak mampu mendengar ya, telinga sebelah kanannya. Dan juga tidak ada air liurnya. Tidak ada liurnya, tenggorokannya kering. Nah, itu bagaimana sih, Bu, perasaan Ibu? Sampai sekarang. Bagaimana perasaan Ibu saat itu? Ya, makannya susah, minum terus. Perasaan Ibu bagaimana saat Ibu mengalami hal seperti itu? Saya sudah disembuhkan Tuhan kok, tapi saya tiba-tiba ada lagi sih penyakit yang lainnya. Gimana, Bu, perasaan Ibu? Iya, saya tetap percaya sama Tuhan Yesus. Pasti suatu saat pasti disembuhkan, kasih saya liur. Saya asal sabar menunggu. Jadi Ibu, kadar imannya enggak kendor nih, Bu, ya? Enggak sih. Tapi Ibu terus tetap percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup sembuhkan Ibu? Iya. Kalau tadi Ibu bilang bahwa karena kemoterapi itu mengakibatkan pendengaran Ibu terganggu dan juga Ibu air liurnya tidak ada gitu ya, Bu. Tapi kita dari tadi berkomunikasi lancar-lancar aja gitu ya, Bu. Nah, Ibu sejak kapan nih sudah disembuhkan oleh Tuhan nih pendengarannya? Oh, waktu tahun 2011 ada KKR di Kobra. Saya didoain dapat mujizat. Jadi bisa kuping saya sebelah kanan bisa dengar. Itu sekali didoakan langsung Ibu sembuh di hari itu juga? Iya, hari itu juga. Di tempat itu juga Ibu langsung sembuh? Iya, bisa dengar. Nah, kemudian perasaan dipisik-pisikin Ibu, bisa dengar. Perasaan Ibu setelah Ibu sembuh, itu bagaimana, Bu? Apa Ibu benar-benar senang, merasa? Senang hati saya. Saya juga mikir liurnya juga pasti suatu saat pasti saya dapat mujizat juga. Amin. Asal saya mau tekun terus sama Tuhan Yesus. Percaya sama Tuhan Yesus. Nah, Ibu awalnya kan belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan begitu Ibu sakit, Ibu tahu Ibu sakit kanker, baru Ibu bersedia untuk memberikan diri Ibu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Ibu. Iya. Nah, ada gak sih, Bu, perbedaan antara sebelum Ibu menerima Tuhan Yesus dan setelah Ibu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi Ibu? Ya, menurut saya udah ke itu terima Yesus, kayaknya banyak yang mujizat terjadi buat saya sih. Misalnya seperti apa, Bu? Misalnya seperti apa, Bu? Sepertinya itu ya lebih kesembuhan Ibu yang Ibu alami. Iya. Mesti lebih sabar juga. Damai sejahtera Ibu alami ya, juga, Ibu. Iya, lebih sejahtera gitu. Dan kemudian, Bu, kalau misalnya mungkin di rumah pemirsa yang menyaksikan nih, ada pemirsa yang juga mengalami sakit penyakit seperti Ibu. Mungkin ada kanker atau penyakit lainnya. Nah, pesan Ibu yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus buat pemirsa tuh apa, Bu? Ya. Pemirsa yang di rumah, jangan takut ada penyakit apapun. Seperti saya, percaya sama Tuhan Yesus, pasti disembuhkan. Amin. Mujizat selalu ada. Amin. Mujizat. Asal percaya sama Tuhan Yesus. Amin, mujizat masih ada ya, Bu, ya. Jadi Ibu semakin percaya sama Tuhan, semakin percaya dan Ibu bersaksi buat orang lain juga. Iya, saya bersaksi. Iya, baiklah. Pemirsa yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu. Bagaimana Tuhan Yesus, Allah kita yang dahsyat,
yang menyembuhkan, sanggup menyembuhkan penyakit ibu yang mungkin iya, secara manusia mungkin susah penyakit kanker. Nah, saya ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah yang mungkin memiliki sakit penyakit ataupun pergumulan, untuk kita akan sama-sama berdoa di tempat ini. Saya akan berdoa untuk Anda. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau sanggup sembuhkan Ibu Sinsin dari penyakit kankernya. Dan Engkau juga sanggup Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit apapun ya, juga amin. Yang dialami oleh pemirsa yang ada di rumah. Kami berdoa dari tempat ini, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami bersepakat sehati. Tuhan Yesus sembuhkan, jamah setiap orang yang menyaksikan program ini Tuhan. Lawat setiap orang yang menyaksikan program ini. Sehingga sungguh mereka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Sinsin, bahwa sungguh mujizat itu masih ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, puji Tuhan Ibu, terima kasih. Kesaksian Ibu luar biasa sekali. Bisa memberkati banyak orang. Dan pemirsa, kami akan berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya dalam Kisahku Bersama Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oh.